Mungkin generasi muda tidak berapa faham mengapa benda ini berlaku. Jadi bersama kita sekarang di studio ialah Syarkawi Salihuddin yang akan membawakan sedikit detik-detik ataupun cerita bagaimana orang kata tragedi ini berlaku. Syak? Terima kasih Suhaimi, dan saya sempat membuat sedikit kajian mengenai faktor yang dikatakan antara punca-punca utama kejadian ini berlaku. Dan ia seperti yang Suhaimi katakan sebelum tadi adalah tragedi bangunan runtuh yang pertama di Malaysia dan terburuk setelah Malaysia mencapai kemerdekaan. Dan berikut antara animasi detik-detik sebelum kejadian runtuhan Highland Towers. Yang Syak nak tambahkan supaya orang faham sebenarnya kejadian ini. Okey, daripada apa yang dapat kita saksikan sebentar tadi, antara anak sungai yang terwujud di belakang blok 1 itu dikatakan telah mengalir dan bercantum dengan air limpahan sistem saliran projek pembangunan di belakang blok itu sendiri. Dan hujan lebat selama 2 minggu menyebabkan air meresap masuk ke dalam tanah dan wujud rekahan dalam tanah ketika itu. Dan yang paling antara paling menarik katakan adalah gua batu kapur berhampiran yang terletak berhampiran dengan bawah blok 1 di Highland Towers itu telah pun mendap dan terkambus menyebabkan tanah-tanah yang itu tidak stabil, menyebabkan air menjadi lembut dan sebagainya, geliciran berlaku.